Halo teman-teman, nah di video kali ini saya mau unboxing teman-teman ya. Jadi seperti yang saya tulis di YouTube kemarin, kalau saya bakalan kedatangan HP jadul teman-teman ya. Oke, di sini paketnya kurang lebih seperti ini. Jangan dibanting ya kak, nanti hancur hati adek. Ya teman-teman, langsung aja kita buka ya teman-teman ya. Kita buka aja. Oke, ini HP jadul. Jadi HP ini saya beli untuk emergensi teman-teman ya. Emergensi aja untuk survival gitu ya. Ya pokoknya kalau HP-HP yang sekarang tidak berfungsi ya. Ya jadi ini ada alternatif lah. Intinya sih buat alternatif aja. HP ini saya beli untuk alternatif aja. Ini masih 2G ya. Bukan 4G lagi nih, 2G teman-teman. Oke, kita buka. Ini udah nggak segel ya. Jadi ini HP gunung, kita lihat dulu nih, di sini ada dual SIM, terus layarnya 2,4 in, jaringan masih 2G, GSM yang 900x1800 ya, ada MP3, MP4, terus ada MMC juga bisa ditambahin sampai 8 GB, ada FM radio, ada center pastinya bisa jadi power bank sih tulisnya ya teman-teman. Nih power bank 12.800, jadi ya ini intinya sih buat emergency aja nih HP, oke? Ini kurang lebih seperti ini. Wih, gede banget. Oke, kita lihat lagi dalamnya. Ini baterainya gede banget ya teman-teman. Ini casannya. Casannya udah yang itu ya. Udah yang apa namanya? Udah yang Indonesia ya. Oke, Maxtron. Tuh. Ya, apa nih? Oh, dikasih obeng juga. Ya, ada buku petunjuk, ada kabel juga ini ya, ada obeng, ada charger ya. Ini kabel datanya, kabel casannya. Oke. Terus di sini baterainya nih, teman-teman. Jadi baterainya ini bisa dibuka-buka lagi ya, kayak jadul HP jadul dulu ya. Buset, besar banget nih kayak mainan. Kayak mainan teman-teman. Ini bukannya pakai baut nih teman-teman ya. Terus antenanya mana ya? Kok nggak ada antena? Oh emang nggak ada antena kah? Ini ada antenanya. Tuh nggak ada antenanya ya. Oh ini ada teman-teman. Nih antenanya. Udah kayak HT teman-teman. Ya. Ini kayak mainan loh. Gede banget nih HP. Ya. Ya, kurang lebih begini aja unboxing saya kali ini, teman-teman ya. Nanti kalau misalnya udah terpasang semua, mungkin bakalan saya review lagi, tapi nggak usah lah ya, teman-teman. Nah, kurang lebih begini aja unboxing saya kali ini. Semoga aja bisa memberikan sedikit informasi buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like jika suka, komen juga, dan subscribe pastinya. Oke, terima kasih. Bye.